Hai, saya Alvin Maulana, kembali lagi dalam Tips and Trick Masak.tv. Hari ini gue pengen ngasih tips and trick bagaimana cara pengen bikin es-esan. Nih, jadi kalau mau bikin es krim juga bisa atau es yang lain juga bisa. Cuman sekarang contohnya gue pengen bikin sorbet aja. Tapi pakai akal-akalannya gue nih. Sorbet itu apa? Sorbet itu sejenis es-esan, cuman dia tidak mengandung krim sama sekali. Itu simple. Barang-barangnya gue sekarang punya ada gula putih, terus garam, terus ada di sini karena gue pengen bikin sorbetnya sorbet orange. Jadi gue punya jeruk orange ya, terus ada ini minuman jus dalam kemasan yang rasa orange juga. Kalau mau di mix juga boleh, terserah. Ada plastik ya. Udah, itu doang simple. Kalau yang lainnya sih cuma alat pembantu doang. Jadi kalau lo penasaran gimana caranya, tontonin tips and trick kali ini. Pertama gue bakal motong jeruknya dulu nih, dibelah dua aja. Selanjutnya gue bakal peres dalam bowl. Terus kita akan menambahkan dengan jus jeruk dalam kemasan. Nah, terus tambahin si gula putih nih, sekitar 2,5 sendok aja. Nah, selanjutnya gue bakal kocok si ini jusnya tadi. Nah, udah cukup. Kita lepas. Nah, sekarang kita masukin si ini jusnya dalam plastik ya. Ini banyak-banyak. Segini aja cukup. Kita ikat. Terus kita juga nyiapin satu lagi plastik, kita isi es batu. Tambahin garam, juga banyak aja garamnya. Nah, garam udah masuk, kita masuk ke dalam, kita ikat. Dan selanjutnya kita bakal kocok-kocok kayak gini. Nah, ini kita ngocok yang kedua nih. Sekarang udah mulai terjadi butiran-butiran esnya. Tambahin lagi es batu. Tambahin garam lagi. Jadi fungsinya si garam nih buat menjaga si es. Lalu kita kocok lagi. Kayaknya butuh alat bantu. Kita pakai kain aja. Begini, Pak. Karena terlalu dingin, saudara-saudara. Nah, dan kita cek. Aduh, udah liat kan, gue berkeringat. Nyape kan, kan? Tuh, bisa dilihat kan? Bisa dilihat, udah berbentuk seperti es. Ini bisa disimpan dulu dalam lemari es kalau pengen disimpan. And tadi gimana? Udah lihat kan cara bikin es sorbetnya? Aduh, melelahkan banget. Liatin gue udah keringetan kayak gini dan kayaknya gue berhak untuk mendapatkan satu gelas es sorbet. Enak, simple dan capek. Jadi istilahnya lo habis membakar kalori terus lo dibantu dengan ini. Oke, terus tetap kalian buat bantu-bantu kita sharing ke teman-teman yang di luar sana. Bisa dari Facebook, Twitter, YouTube channel kita juga. Selamat pagi di Google Plus. Duh, gila gue ngos-ngosan nih, men. Dan jangan lupa ya, kalian bisa follow kita di Twitter, Facebook, sama di Google Plus juga, di plusin tambah satu. Kalau pengen nonton di YouTube channel kita, di Masak TV. Yang penting tetap di Masak.tv.